Apa kabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Kisah yang bertajuk Pontianak Keharuman Sundal Mala. Adapun kisah ini amatlah benar berlaku akan salah seorang kenalan saya. Pak Cik Amir, bukan nama yang sebenar, adalah kaki tangan pencen dari Jabatan Air Sabah. Sudah agak berusia dan teramat rajin bekerja. Adapun Pak Cik Amir yang saya kenali adalah seorang yang periang dan cergas. Usianya sudah melewati batas warga emas. Sudah hampir 68 tahun. Namun masih gigi memandu teksi untuk isteri anak yang masih di bawah tanggungan dia. Adapun Pak Cik Amir yang amat lucu ini mengongsikan akan satu kejadian seram yang benar-benar berlaku kepada dirinya. Ada satu simpang jalan raya di Keningau, di mana pada malam-malam tertentu akan kelihatan penampakan Pontianak yang suka menahan kereta dan meminta tumpang. Ramai berkata, jika memecut laju dan cuba mengelak untuk menumpangkan makhluk itu, pastinya akan berlaku kemalangan. Tetapi jika menumpangkan makhluk itu pula, confirm kemalangan juga. Tidak dikasih tumpang kah? Dikasih tumpang kah? Akibatnya tetap kemalangan. Jadi macam mana itu? Memang malang sekali sesiapa yang terserempak makhluk itu. Aman tidak aman pun tetap kena juga. Laluan itu amat popular di tempat kami. Makhluk itu gemar menahan kereta, kemudian meminta tumpang. Kemudian dia akan turun tidak jauh dari situ, dan di situ ada tanah perkuburan. Pak Cik Amir seperti biasanya akan balik jam 9 malam. Tetapi oleh kerana beberapa sebab-sebab tertentu yang tidak dapat dielakkan, pada hari itu dia terpaksa balik jam 11 malam. Malam itu hujan gerimis turun ketika dia memandu pulang ke rumahnya. Dan oleh kerana sudah agak berusia, Pakcik Amir memandu keretanya dengan amat berhati-hati. Pandangan matanya sudah tidak berapa terang akibat usia. Ketika masuk satu selekoh tajam, dia nampak ada seorang wanita berjubah putih memegang bakul menahan keretanya dari jarak 100 meter. Kerana rasa kasihannya yang amat mendalam, Pakcik Amir perlahan-lahan berhenti dan menurunkan cermin sisi kiri keretanya. Adik mau ke mana? Siapa Pak Cik Amir dengan mesra. Perempuan itu berpaling tunduk mukanya dan berkata, Pak Cik, boleh hantarkan aku kat simpang depan itu? Pondok Batu 27. Sebenarnya pondok itu tidak jauh lagi dari arah di mana perempuan itu menunggu. Kerana rasa kasihan, lagi pula melihat itu adalah wanita yang bersendirian menunggu seseorang di malam buta, Pakcik Amir tidak bertanya sama ada boleh atau tidak. Langsung dia pelawannya wanita itu duduk di belakang kerusi penumpang. Naiklah dik, biar Pakcik hantarkan kamu ke sana. Demikian kata Pakcik Amir. Sepanjang perjalanan, wanita berjubah putih itu duduk terdiam dan memandang ke arah luar cermin kereta. Dan pada mulanya,
Pak Cik Amir tidak memikirkan apa-apa pun yang ganjil dan luar biasa yang berlaku. Ketika masuk di satu seleko untuk kesimpang yang dimasukkan, barulah Pak Cik Amir tersadar yang kawasan bakal ditujunya itu adalah kawasan yang amat panas dan terkenal dengan kisah seram puaka yang suka menyakat orang. Tiba-tiba perasaan Pak Cik Amir menjadi seram sejuk. Alih-alih matanya memandang cermin belakang untuk memastikan agar yang dibawanya itu manusia dan bukannya Pontianak atau jadi-jadian. Dalam keadaan seram sejuk dan mulai merasa takut, Pak Cik Amir terhidu bau busuk yang teramat kuat. Ya Tuhan, aku berlindung padamu. Lindungilah aku, hamba-Mu, ya Allah. Balik-balik itulah ungkapan yang diucapkan oleh Pak Cik Amir di hati kecilnya. Sudahlah gerimis mengundang. Jumpa lagi Pontianak. Memang malanglah nasib Pak Cik Amir. Lagi pula malam ini malam Jumaat. Hei, terkena habislah dia. Pak Cik, turunkan aku di sini. Dia suara ni garau ni. Lah, lebih kurang begini ya. Pak Cik, turunkan aku di sini ya. Garau suara perempuan itu dan sungguh menyeramkan. Dalam hati Pak Cik Amir, hei, cepatlah berambus dan jangan ganggu aku lagi. Ketika Pak Cik menurunkan wanita muda itu yang asyik memalingkan mukanya, dengan cepat Pak Cik Amir menukar mod keretanya kepada gear 1. Dia cuba memecut sekuat tenaga untuk lari daripada Pontianak berbau busuk itu. Mulutnya terkumat kamit memerhatikan wanita itu keluar dengan cepat dari keretanya. Boom! Kereta cuba ditekan pecut sekuat hati. Alamak, kereta tak mau jalan. Mampuslah aku. Bisik hati kecilnya. Semakin kuat ditekan minyak. Dan walaupun enjin kereta berderau-berderau bunyinya, kereta tetap tidak mau jalan. Tiba-tiba, cermin kereta Pak Cik Amir diketuk dengan kuat. Pak Cik Amir seakan-akan mahu tercabut nyawanya. Pontianak itu berdiri mengetuk cermin kereta sisi tempat pemandu dengan ketukan yang kuat. Ketukan itu kuat dan berulang. Pak Cik Amir segera istighfar dan menguatkan semangat dia. Sudahlah, kereta tidak mau jalan. Pontianak ini lagi asyik meminta cermin keretanya diturunkan. Pak Cik pasrah dan menyerahkan nasibnya ke tangan Allah yang Maha Besar. Kalau Pontianak nak baham aku, aku beritahulah dia. Hei, rugi makan aku. Aku ini kencing manis. Tidak berhasiat langsung. Kamu dapat penyakit adalah. Lantas menurunkan cermin keretanya dengan tangan lemas. Hai, lawak pula cerita ini. Pontianak itu masuk menghulurkan kepalanya dan berkata, Pak Cik, oh Pak Cik, aku minta maaf ya, aku terkentut tadi. Sebenarnya aku cirit-birit sejak malam semalam lagi. Rumah aku di sebelah tu saja. Nanti aku minta suami aku datang tolakkan kereta Pak Cik. Sebab kereta Pak Cik ini sangkut terkubur. Maaf ya Pak Cik. Sungguh rupanya Pontianak itu terkentut yang amat busuk. Haram jadahnya. Habis kusin kereta bangku tercalit cirit periksa bakso dan cili api sambal belacan. Hei, memang terkenalah Pak Cik Amir sama Pontianak itu. Hampir seminggu keretanya berbau busuk.
walaupun sudah dicuci dan dibilas di kereta, di kedai cuci kereta. Rupa-rupanya perempuan itu baru balik pekan berjalan kaki. Kerana cirit birit, ia beberapa kali melepas di semak belukar sampai dia lewat pulang rumah. Dan rumah di tepi perkuburan itu adalah rumah pekerja dan pembersih kubur. Tanah perkuburan Batu 27. Dan perempuan itu, suaminya adalah tukang kubur. Memang confirm kami berpelukan syahdu mendengar cerita separuh mistik ini. Sambil berpelukan dan menitis air mata. Terharulah konon. Larry, hari ini kau kenakan sama kami ya. Semoga terhibur. Bye-bye.